I have a dream. Di Indonesia tidak ada perbedaan. Sanitasi mempengaruhi kita semua. Padahal saya yakin setiap anak memiliki hak untuk mengerti cara mencuci tangan yang benar. Kita berbagi masalah dan kita pun juga harus berbagi solusi. Kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Ketika setahun kita memiliki 3 jurusan dengan 12 program studi yang ada. Tapi ketika statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka alhamdulillah kita dipercaya untuk membuka 5 fakultas dengan tambahan 10 program studi baru, sehingga kita akan mengelola 22 program studi. Yang pertama fakultasnya itu adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kemudian Fakultas Syariah, kemudian Fakultas Dakwah, kemudian yang keempat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan yang kelima Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora. Jadi kalau di beberapa tempat Usuluddin tersendiri, Adab dan Humaniora tersendiri. Nah, kita untuk yang kelima ini, Adab dan Usuluddin kita gabung menjadi Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora. Nah, beberapa program studi yang baru yang kemudian diamanahkan oleh kita, kepada kita oleh Kementerian Agama, di jurusan Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, kita diamanai untuk menyelenggarakan program studi Tadris Matematika. Kita juga di Yamane untuk menyelenggarakan tadris bahasa Inggris. Kemudian di Syariah kita di Yamane program studi baru, yakni hukum pidana Islam, kemudian zakat dan wakaf, kemudian perbandingan mazhab. Sementara di Fakultas Ekonomi Bisnis tetap cuman prodi ekonomi syariah dan perbankan syariah yang ada di syariah dulunya, kemudian kita geser ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sementara yang untuk Fakultas Dakwah tetap Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, kita membuka 3 program studi awal. Yang pertama Al-Quran dan Ilmu Tafsir, kemudian program studi Perbandingan Agama, dan yang ketiga program studi Sejarah Kebudayaan Islam. Terkait anti susah itu nggak bisa miskin ya, Mas, kaya terus, Mas, ya nggak bisa miskin. Ini namanya jamu tolak miskin. Oh, jamu tolak miskin itu ya. Oke, iya.
program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah, alhamdulillah ketika masih setahun kita sudah melaksanakan program pembelajaran itu dan sudah barang tentu dalam rangka program pembelajaran itu kita bermitra dengan bank-bank syariah yang ada di Purwokerto dan sekitarnya. Iya. Baik untuk usulan-usulan bagi perubahan kurikulum, evaluasi pembelajaran yang ada, maupun juga untuk praktek pengalaman lapangan mereka. Iya. Dan alhamdulillah untuk program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah ini, alhamdulillah prestasi mahasiswa kami alhamdulillah luar biasa. Tingkat competitiveness mereka tinggi banget, artinya mereka ketika dalam beberapa olimpiade ekonomi Islam misalnya untuk tingkat Jawa Tengah mungkin mereka bisa ada memakai, pada grid yang pertama. Di antara Kasei itu, anak-anak Kasei itu biasanya mereka biasanya langganan juara lah, seperti itu. Ada pada kami yang pertama sudah barangkali problem ruang kelas. Oke, ini masuknya tambahan program-program studi baru sudah barang tentu kita harus sangat-sangat fix di ruang kelas itu. Karenanya mau nggak mau ya sambil berjalan kita akan terus melakukan pembenahan di situ. Kita akan minta kepada Kementerian Agama untuk membangunkan kelas-kelas baru pada saat yang sama juga sumber daya manusia yang baru juga, baik dosennya maupun kemudian pegawai atau tenaga kependidikannya, sehingga kemudian kita mampu melakukan pengelolaan program studi dengan baik sebagaimana yang insya Allah telah kami lakukan pada saat ini. Ya kalau kami bisa bilang seperti itu, insya Allah apa yang sudah kita lakukan pengelolaan program studi di kami sampai hari ini itu sudah on the track lah. Dalam melakukan proses pembelajaran selalu bersinergi dengan masyarakat, karena kami menyadari bahwa untuk satu hasil yang bagus kami tidak mungkin melakukan proses pembelajaran sendirian. Karenanya kami pertama untuk meningkatkan kualitas keilmuan dasar keagamaan, kami bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar IAIN Purwokerto. Dan alhamdulillah simbiosis mutualis ini sangat banyak manfaatnya bagi kami IAIN dan juga bagi pesantren-pesantren mitra kami. Pesantren menjadi lebih banyak santrinya, kemudian kami memperoleh mahasiswa yang kualitas pengetahuan keagamannya relatif standar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimanapun juga masyarakat lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan kualitas kepribadian, keilmuan dari mahasiswa dan alumni kami. Itu sebabnya kami juga bekerja sama dan meminta kepada masyarakat sekitar kampus untuk membantu kami melakukan proses pembentukan karakter. Misalnya kalau memang ada persoalan yang bagaimana dimungkinkan menegur atau melaporkan kepada kami, sehingga kemudian benar-benar karakter mahasiswa kami memang terbentuk dengan bagus. Kami butuh semuanya itu karena kami melakukan kerjasama yang mutualis, simbiosis. Baik, terima kasih Bapak.